Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pejuang Silaturahmi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mereview wijen sunten. Nah, wijen sunten itu adalah wijen yang sudah pernah dipanen, kawan-kawan. Jadi wijen yang sudah pernah dipanen itu kalau dibiarkan ya akan tumbuh lagi, kawan-kawan. Seperti ini contohnya. Ini sudah pernah kita panen dan ini keluar lagi. Nah, ini contohnya ini kan sudah pernah dipotong. Nah, terus dia tumbuh lagi, langsung berbunga dan berbuah. Nah, ini bisa dipanen lagi, kawan-kawan. Jadi bisa panen dua kali. Nah, ini kan sama, bisa dipanen. Cuman ya nggak seperti ungaran, nggak seperti yang masih asli, kawan-kawan. Kalau masih asli kan besar-besar, ini agak kecil-kecil. Nah, seperti ini, bisa diperhatikan ya. Ini bisa panen dua kali. Jadi apalagi kalau mau melakukan pemupukan dan penyiraman, wijen sunten ini akan besar-besar lagi, guys. Jadi bisa panen dua kali. Seperti ini contohnya. Ini kan sudah pernah dipotong. Nah itu, lihat ya. Terus dia semi, tumbuh lagi, tumbuh rantingnya dan tumbuh buahnya lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi nah ini kalau kemaraunya panjang ini bisa sampai dua kali. Ini bisa dipanen lagi dan bisa dipakai lagi, kawan-kawan. Cuma nggak besar-besar seperti yang masih asli ya. Oke, seperti itu. Jadi bagi petani lengah, keuntungan dipotong tengah seperti ini, nggak dicabut, itu bisa panen dua kali ya. Seperti ini kawan-kawan, bisa diperhatikan ya. Nah, ini juga berbuah. Nah, bisa berbuah seperti ini. Oke, demikian review singkatnya tentang wijen sunten, karena ada istilah baru tentang tanaman wijen ini. Maksudnya istilah baru, oh ternyata bisa dipanen dua kali ya. Ini maksudnya yang bisa dipanen dua kali. Cuma hasilnya nggak seperti panen yang pertama. Oke, demikian review singkatnya. Jangan lupa bahagia. Salam dari Pejuang Silaturahmi. Terima kasih. Dadah.